guys, jadi aku mau ngasih tahu kalian tentang bajunya Mili yang udah aku beli dari Mili masih bayi. Lucu-lucu banget. Ini kayak garis-garis hitam abu gitu. Nah, ini untuk tangannya. Habis itu aku beli yang warna pink sama merah. Yang ini pinggirannya tuh kayak strip-strip putih sama abu. Lucu banget. Ini bahannya adem untuk kucing. Habis itu juga bajunya gak ketat. Bajunya juga lentur. Ini ada ukurannya, diukur sesuai berat badan kucing. Biasanya di description boxnya ada kayak ukurannya gitu. Beli untuk yang ukuran Mili. Kalau mau beli baju kucing itu ada ukurannya, dari ukuran S, M, L sampai XL. Kalian bisa lihat di tabel itu ya. Jangan lupa ukur dulu biar gak salah. Mili suka banget pakai baju ini. Cantik-cantik juga kalau Mili lagi pakai. Nanti deh aku kasih lihat. Aku beli burung-burungan gini. Ini mainan favorit Mili. Tapi ini harus ditaruh di kaca. Sama kalung Mili. Ini kalung Mili udah ada nomor telepon di belakangnya. Kalau misalnya Mili hilang, abis itu di depannya ada nama Mili. Sama yang penting ada kerincingannya ini, soalnya Mili nggak bisa ngeong. Jadi kita kalau nyari dengar kerincingannya aja deh. Aku beli ini ada yang warna pink juga, tapi aku nggak dipakai sama Mili. Baju ini tuh belinya udah lama banget, dari Mili masih bayi sampai sekarang masih dipakai. Dulu bajunya masih lipat, sekarang bajunya udah pas banget. Wah, Mil, kamu udah 1 kilo lebih. Bajunya masih kegedean. Kemarin aku sengaja lebihin satu ukuran gitu. Waktu itu umur Mili masih 3 bulan. Itu yang tadinya kalungnya aku jadiin ikat pinggang soalnya masih kegedean. Lanjut makan. Ini aku pakaiin bros. Ini salah satu hobinya Mili, yaitu mengamati semut. Kayak mau dimakan gitu, padahal cuma dicium-cium doang. Kasian Mil, semutnya digituin. Kan semutnya diliatin doang kakak, gak dicakar. Gak dimamam juga. Tuh kan semutnya jadi hilang. Dua bulan. Mili, kamu tuh cewek tapi kok barbar banget sih? Kamu bukan kucing oyen. Hei, kamu bukan kucing oyen. Mili. Hai, namaku Mili. Kamu siapa? Aku kucing. Sama dong. Lah, kucingnya kok kabur, gak mau temenan sama Mili? Nah, ini udah aku pakein bajunya. Halo, kamu kenapa? Ini ya, kenapa sih? Pas pakai baju kok jadi nurut banget? Wah! Langsung jadi... Jangan nakal kakak. Ah, tadi kamu udah gigit kakak Mili berapa kali? Aduh. Mau jalan. Bye bye. Bajunya dilipat gara-gara masih kegedean. Nah, bisa ngawas bulunya. Cukup. Mili lihat baju kakak Mil, sama garis-garis juga. Wah, jangan gigit. Tuh
galak, Mil. Biasanya Mili itu kalau mau tidur langsung galak. Jadinya kita langsung digendong ayah deh biar tidur. Ini kira-kira Mili umur 3 bulan. Nah, ini baju aku yang warna merah. Kamu udah kayak kucing gede. Weh. Ini udah ambilin. Kamu enggak bisa. Bajunya cantik, Mili. Main basket, Mil. Bajunya kenapa keluar tangannya, guys? Tangannya keluar. Jadi kemben. Bunda, bajuku melarat. Aku kayak pakai kemben, Bun. Nah, ini baru kemben Mili. Yang Mili pakai itu bajunya kedodoran. Udah kak, Ili mau main aja. Ini jatuh loh. Makanya gak takut sofanya, takut kamunya jatuh. Aku salah beli ukurannya, ternyata semuanya aku panjangan, abis itu agak kegedean gitu. Jadinya aku beliin ikat pinggang deh. Bukan ikat pinggang sih, kalung. Mili, itu buat kakaknya sama kakaknya. Gendep. Dari bayi sampai sekarang, Mili suka banget sama mainan tikus ini. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Desi dong namanya nanti. Nanti nama Desi. Nuh lihat dia mau ngejar Mbak Ima. Ngejar Mbak Ima? Mbak Ima. Moshi pengen ditangkep nih. Ambil Moshi. Gak apa-apa, mau kasih gitu. Ya udah beda lagi posisinya. Oh, gak
mau tidur. Kamu kira mau lompat? Kakak, kayakku udah mirip belum sama Moshi? Beda lah, Mil. Moshi kan sapi, Mili kucing. Mili pakai baju ini dulu, baru mirip Moshi. Begitu. Gedean bolanya dari kepala Mili. Tidur. Ili mau jadi pemain bola. Kamu kesini cuma lompat gitu doang. Jatuh. Nanti Mili jatuh. Kakak, itu tikus Mili jangan diputer-puter. Nanti pusing tikusnya. Yang pusing Milinya atau tikusnya? Bagus tuh, baik mah. Lihat ya, ininya, sudah lihat loh. Iya, aku udah lihat. Susah, Mi. Capek. Nah, kalau gitu udah telat. Enggak, biasanya dari waktu itu dia nggak main dari gini kalau ada dia. Lagi ada mainan. Ya, ini yang bangun. Ini kok. Tidur kamu tidur kamu. Kamu tidur. Kakaknya bobo tiangnya. Gaya ih Mili lagi endorse vitamin ya? Iya, emang kakak aja yang bisa di endorse. Mili bajunya ketinggalan. Dede taruh tangan Dede biar lihat kamera. Dede tapi atas kepala bunda. Ya sukanya nih. Tunggu.
Jadi jangan berlebihan, nanti nangis lagi. Ya, ya, Ipit. Papa Ipit sih. Nanti kayak gini, diem dulu. Biasanya Ipit sendiri kubur. Itu kenapa dicium-cium ini? Kerjaan Mili itu cuma buang air, makan, bubuk, udah gitu-gitu aja terus. Udah habis. Mili makannya banyak banget ya. Mili pintar. Semoga sehat-sehat terus ya, Mili. Nah, ini mainan favorit Mili yang satu lagi. Jadi ada tikus gitu di dalam bolanya. Kadang tikusnya suka digigit sama Mili, abis itu dikeluarin. Mili, itu ikat rambut kakak Mili, jangan dimainin, nanti putus. Tuh kan, ketangkep sama Papi. Saatnya bersih-bersih. Kenapa dibersihin? Kan Mili udah cantik. Mili bau. Makanya dibersihin biar gak bau keringat. Ya ampun Mili, mukanya kayak lagi di salon aja, kayak enakan banget. Lagi mani pedi ya? Muka pasrahnya bikin gemes. Gemes. Abis dibersihin ada yang minta dicium nih. Udah dicium minta lagi. Lari deh milinya. Ayo minta cium-cium terus. Mili cuekin aja deh. Kucing. Boleh kucing cium-cium. Kok diam aja? Emang enak Mili cuekin. Sekarang apa jadi tambah takut sama Mili? Soalnya dia tuh sekarang jadi suka nakal-nakal. Setiap melihat tangan atau kaki langsung dicakar pipinya. Hai. Aduh, aduh, aduh. Bye-bye. Oh, udah baik ya. Aku pakai ikat pinggang.
Tuh kalah tuh sama Mili tuh pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya sapi. Wow. Akhirnya gak nyangka dari tadi pagi. Ngincer kakaknya terus. Tukan-tukan. Tukain lagi kamu. Bulu badannya itu kayak warna hitam dikasih tepung gitu loh. Kayak gini, abis itu masih ada sisa-sisa tepung yang putih gitu. Warnanya, aduh. Warna mukanya tuh kayak hitam biasa aja, gak ada putih-putih sama sekali. Ini jilbabnya kakak Mila. Aduh. Tuh kan mulai jahil. Bye bye. Gigit Mil. Gigit Mil. Ih, masa gak mau digigit sih? Di belakang kamera selalu digigit. Nah, gigit sih lagi. Ning. Wah. Matanya tuh di sekitar matanya tuh warna hitam bulunya, jadi nggak kelihatan. Kayak kalau dia lagi tidur atau enggak dari jauh tuh nggak kelihatan, jadi harus dideketin. Lucu banget sih. Aku suka warna badannya kayak abu coklat dikasih tepung gitu, jadi abu-abu gitu. Nama lengkapnya Mili si tepung. Nemenin Tata Ayu Bobo. Udah sama belum gaya Bobonya? Nah, ini boneka aku, hadiah dari ayah. Aku mau pinjam bajunya dulu. Pinjam bentar ya. Gitu lucu banget. Tontonan favorit aku. Tata bonekanya gak mau minjemin baju, nah. Mili, kasihan bonekanya. Nanti sobek semua dimarahin ayah loh. Udah dong Mil, kasihan bonekanya menderita. Tuh bonekanya sampai pasrah Mil. Aku kelegetan ta sama bonekana. Makan semangka juga. Yeay, berhasil. Bajunya udah aku pakai. Pinjam dulu ya, beruang. Kakak, aku keren gak? Keren dong. Aku ngantuk kok pakai baju.
Iya, Mili udah molor. Milinya ketiduran, kecapean habis main. Tuh masih dipeluk mainannya. Baju bonekanya dipakai sama Mili, bonekanya jadi telanjang. Aduh. Bajunya udah diambil, bonekanya dicuekin. Sampai udah ketiduran lagi, bajunya masih gak mau dilepas. Bisa tidur dengan tenang. Mili udah kebiasa sama garukannya. Padahal waktu barangnya baru nyampe, Mili gak tertarik sama sekali. Deketin aja gak mau. Kebiasaan Mili nih mau gigit-gigit kaki. Gak bisa lihat kaki gerak Mili itu. Kalau ngeliat ada kaki yang gerak, langsung deh dipeluk. Kaki Tata Yu hilang. Kakak awasin bantalnya, Ili mau lihat. Mau Ili terkam. Sampai jumpa di video Mili berikutnya. Bye, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야.
불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 내 너 때문에 surga di telapak kaki ibu.